Siapa? Robert. Oh, nanti. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Dekan Fateksa Bapak Hermanus J. Sumpate STMSI, Wakil Dekan Sanjungan Ketiga STMT, yang terhormat Kaprodi Everly Titale STMT, dan Bapak dosen dan staf Fateksa, serta mahasiswa-mahasiswi semester 4 Teknik Industri. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kemurahan dan kasih-Nya kita dapat berkumpul dalam acara meresmikan kegiatan kerja lapangan jurusan Teknik Industri. Terhormat Bapak Dekan Fateksa, Bapak Haji Suripati STMSI, yang kami hormati Bapak Wakil Dekan Fateksa Bapak Hendrik Natop III, yang kami hormati dosen serta staf kota usaha yang ada di Fakultas Teknologi dan Rekayasa. Puji dan syukur kita boleh hadirkan kehadirat Tuhan karena sampai saat ini kita boleh ada di sini untuk melaksanakan pembukaan praktek kerja lapangan di siang hari ini. Saat ini Bapak mau katakan buat semuanya yang dikasih boleh mahasiswa semuanya yang berjumlah 14 orang pada kegiatan praktek kerja lapangan di siang hari ini. Adapun kegiatan kita nanti akan dilangsungkan mulai dari tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 8 Maret. Kita akan menghasilkan sebuah produk. Produk ini dia akan muncul dari mahasiswa sekalian yang nanti kita akan bagi dalam kelompok, dan produk ini harus bisa menghasilkan nilai jual. Jadi waktu yang ada ini, yang hampir satu bulan ini, harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Peralatan yang ada sudah bisa dipecah dalam 3 kelompok, jadi tidak lagi menunggu-menunggu, semuanya bisa akan menggunakan. Dan Bapak mengharapkan bahwa kegiatan praktek kerja lapangan ini dia membawa dampak positif. Dampak positif yaitu dari yang tidak pernah kita lakukan, kita mencoba melakukan, dan kita bisa melakukan di saat ini. Jadi setiap mahasiswa boleh berlangsung hingga akhirnya. Jika ada sakit, tolong diinformasikan, tapi sebaiknya tetap datang. Kita akan mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Itu, dan tidak perlu lagi pulang makan karena semuanya sudah makan di sini. Penutupan seperti itu. Ya, semoga ini dia bermanfaat bagi diri kalian sebagai mahasiswa dan juga bagi Fakultas Teknik khususnya dan bagi banyak orang. Terima kasih. Shalom. Shalom. PKL, praktek kerja lapangan yang nantinya akan berlangsung selama kurang lebih satu bulan ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita boleh dapat berkumpul dan sehat sampai hari ini untuk melaksanakan kegiatan pembukaan praktek kerja lapangan di siang hari ini. PKL ini merupakan satu mata kuliah yang wajib, ya, wajib diikuti oleh setiap mahasiswa di Teknik Industri dan semua mahasiswa yang ada di universitas ini. Jurusan industri, jurusan informatika, dan lain-lain, semua itu wajib mengikuti mata kuliah praktek kerja lapangan ini. Nah, sekarang ini semua fakultas ada melaksanakan itu, praktek kerja lapangan itu. Kalau ada lewat di situ, ada itu apa, pertanian, peternakan dong, ada bikin-bikin apa sirup di situ, itu dong PKL itu, ya, dong ada tiara apa, ayam atau apa di belakang situ. Visip juga hari ini juga sama, mungkin FKIP yang mereka bukan PKL, tapi mereka mungkin apa, PPL.
yang mereka praktek di sekolah. Nah, program mahasiswa PKL ini salah satu persyaratan untuk nanti sebentar sertifikat yang saudara terima itu dipakai pada saat saudara mau mengikuti KKN. Biasanya kalau mau mengikuti KKN itu dong minta ada dua sertifikat. Satu sertifikat itu adalah PKL dan satu sertifikat itu sertifikat mahasiswa baru tuh, apa perkenalan kampus tuh. Itu kan ada dapat sertifikat toh. Nah, sertifikat itu saudara simpan baik karena nanti kalau KKN tuh minta sertifikat itu, dua sertifikat itu menjadi persyaratan. Karena bilang kalau saudara tidak PKL berarti saudara tipu tuh, tidak kuliah di teknik industri. Untuk itu PKL ini dia akan berlangsung biasanya kalau dia melalu karena dia disebut praktek kerja lapangan, jadi biasanya kalau ketua setiap hari dapat kuliah teori-teori dalam ruangan. Nah, kali ini tuh kita praktek di lapangan. Kalau biasanya tuh industri ini mereka selalu ke Jawa ya untuk melaksanakan PKL ini, biasanya ke Balai BLKK, Balai Latihan Kerjaan di Jawa sana. Tetapi dari masa pandemi itu akhirnya kita susah untuk ke Jawa. Ada di kampus ini mengikuti kegiatan PKL ini, saya berharap ini ilmu praktis yang nanti saudara dapat ya, ilmu praktis. Orang bilang begini, Bapak industri itu apa sih? Orang pikir industri itu nanti yang saudara laksanakan sebentar nih, ada las-las, ada buka mesin, ada lihat pabrik, nah itu industri. Tapi ingat ya, industri di kita ini dia lebih hebat. Kenapa saya bilang lebih hebat? Karena yang saudara tata itu adalah administrasi. Jadi orang bilang, bah, kenapa orang industri kok kerja di sini? Memang, karena kami punya pekerjaan sebetulnya menata administrasi. Nanti saudara catat di Nabire ini, ada berapa kepala bank itu yang orang industri. Dia S1-nya itu industri, bukan industri. Jadi kepala bank. Bah, kok industri jadi kepala bank? Memang, karena di industri ini orang lebih mengetahui bagaimana menyehatkan apa, menyehatkan perusahaan kan. Kalau perusahaan semua mati, sudah mau gulung tikar, saudara-saudara sebetulnya punya ilmu untuk itu. Toh? Bukan datang dia, oh mesinnya akan rusak, papa tolong lihat kan. Bukan itu ya, bukan itu. Kita industri bukan itu. Nah makanya selama ini sebetulnya salah kapralah orang-orang di pemerintahan. Jadi kalau bilang nanti kalau penerimaan pegawai negeri ada teknik industri hanya diminta sekian, hanya diminta sekian orang. Orang diminta banyak teknik informatika, terus administrasi negara, administrasi bisnis, ilmu pemerintahan. Seperti mereka lupa bahwa orang-orang industri itu jago-jago loh kalau bicara masalah administrasi. Karena dia lebih terfokus pada administrasi perusahaan. Di perusahaan kan kalau di pemerintah tuh ada dana, tidak ada dana tetap hidup. Tuh? Karena dibiayai pemerintah, tapi kalau di perusahaan tidak ada dana, macet. Kalian cocoklah kadang misalnya di PLN, dulu itu kalau ke PLN bukan lihat mesin PLN yang setiap hari katanya, wah kenapa mesin mati nih kak? Tapi kalian tahu bahwa kenapa mesin itu mati, kenapa lampu di sini mati, itu orang industri itu tugas. Nanti kalau tugas-tugas air itu orang bilang begini, efisiensi dah, kalau saudara mau membayar uang di bank, lalu mengantre sekian panjang ini. Kalau orang industri cari cara bagaimana supaya orang antrean panjang, lalu bagaimana menghemat waktu untuk bisa orang cepat, satu nasabah itu cepat. Itu orang industri, jagonya orang industri di situ. Iya tuh? Lalu orang industri ini juga dia bisa melihat. Kalau orang bilang, ah sekarang kenapa betul itu di informatika, kali lebih jago informatika. Tidak, orang industri lebih jago. Karena orang industri dia tahu di administrasinya, dia tahu komputernya. Baja ringan ini, plat baja itu baru kalian mengelas, lalu nanti ditempelkan depan sana. Tapi besar, supaya semua pengumuman yang ada di universitas ditempelkan di situ. Jadi kalian masuk, mulai pengumuman universitas, tidak pergi ke mana-mana, tidak masuk di ruang rektorat, pembelian ini tidak, tapi di pengumuman itu yang mau dibuat kali ini. Makanya saya bilang, Pak Rektor satu, saya punya anak-anak di industri siap untuk bikin itu, ya. Diharapkan ketika kalian selesai ada membawa pulang sesuatu, ya. Lalu nanti sertifikat itu tetap kalian masing-masing pakai prodi, ingat ya, apa kasih mereka sertifikat masing-masing.
entah sertifikatnya dirancang bagaimana, nanti mungkin ada kaprodi, ada dekan, tanda tangan. Tuhan yang Maha Kuasa, praktek kerja lapangan Fakultas Teknologi dan Rekayasa Program Studi Teknik Industri saya buka secara resmi. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Sekali itulah. Iya.